tersebut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Ketemu lagi di New Family 100. Bersama saya Tukul Arwana, artis berkelar rating dan sharing. Baik, berbagi cerahan bersama keluarga bahagia di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan cekpon 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, bisa langsung aja kita panggil keluarga dari Tukima. Siapa saja nih mau dikirim ke Malaysia, Brunei, Timur Tengah? Kok kelihatannya kayak manis-manis semua. Luar biasa, subhanallah. Mirip bengkoang semua kelihatannya. Silakan penangkal pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Oke, halo, Seno. Saya Novi dari keluarga Tumingan dan saya membawa sepupu saya, Mbak Dian yang cantik. Mbak Tantri sepupu juga. Tanteku, Tante Ros yang imut. Dan adik ipar Mbak Ari. Dan langsung aja kita panggil keluarga penantang, yaitu keluarga Agung. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang ada ini. Halo, Assalamualaikum. Kami dari keluarga Cira dan Agus. Kali ini saya Evi ditemani oleh suami saya Dandu. Halo. Ponakan saya yang ganteng, Panji. Halo. Ponakan saya lagi yang ganteng, Rangga. Manis Dwi. Dan langsung aja kita bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Populer. Baik, di Bapak Nilai Populer ini ada 100 poin yang terbagi dalam 5 pertinyi. 5 pertinyi. Dan langsung aja kita panggil orang kelima. Mari bermain. Kok lewatnya dari depan? Lu dari belakang. Di sana belakang. Ini anu loh, vokalisnya Cang Cuter loh. Jangan sembarangan loh. Wah, subhanallah, Mbak Ari cantiknya. Mirip Maggie Diaz ya. Ya, siap Mbak Ari dan Mas Dwi. Mbak Ari ini saat pulang kerja karena buru-buru dan habis hujan jatuh terpleset dan jatuhnya gaya split. Wah, ceritain loh di rumah di Kang Ojek sana. Waktu itu kan memang udah sore banget, yeah. Saya harus cepat pulang lah gitu, yeah. Ya mas ya, karena suami bilang kalau jam segini harus udah di rumah, yeah. Gitu. Yeah. Udah buru-buru, saya buru-buru memang kalau pulang naik busway mas. Yeah. Pas memang pas mau masuk ke shelter itu ada turunan gitu, yeah. Mas. Abis hujan memang, yeah. Hujan deras, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba saya jatuh langsung set. Wow, langsung set. Untuk Mas Uya. Mas Dwi, ya Mas Dwi ini. Mas Dwi ini pernah digonggongin anjing dan minta tolongnya berlebihan sampai bikin orang keluar rumah. Takut banget sama anjing. Ya. Takut mas, zaman SMA dulu nih. Yeah. Kan dulu kan masih sering ya nongkrong gimana di nongkrong perumahan. Di pohon, di rumah-rumah, di sungai gitu. Oh di rumah. Terus itu jam 12 malam saya pulang sama adik saya itu mas. Punya adik juga, ada keluarga juga ya. Mirip juga sama saya. Iya ya mirip. Terus habis itu
saya lagi jalan santai, tiba-tiba ada anjing gonggong. Anjing gonggong, pertama jauh, saya santai dong. Saya santai jalan, giliran makin kenceng saya lari. Lari, saya minta tolong, ternyata kencang-kencangnya itu jam 12 malam. Akhirnya ada dua tabrak luar gitu. Lu keliru itu anjing perempuan lu. Mendingan lu diem aja. Diajak duel aja. Gede, kecil? Alah kecil aja, kenapa gak berani. Jongkok kalau dikejar anjing, jongkok. Baru dia mudah gigit kamu. Kan kalau ada anjing dikejar anjing, jongkok anjingnya lari. Karena dipikir bapaknya di situ. Baik, langsung aja kita bermain. Baik, di bapak ini kita kasih nilai 10 poin. Iya. Pertinyi. Pertinyi. Adalah bagian tubuh mana yang sulit digaruk sendiri? Pasti. Punggung. Punggung. Bu. Kayak beruang. Ada pohon itu. Kita lihat aja apa nggak ada. Survei. Buktikan. Oh, silakan Mbak Ari dan Mas Dwi. Baik, langsung kita panggil orang keempat, mari bermain. Mbak Rus ini pernah ngejar kereta bareng teman-teman. Dikirain kereta jalannya lambat. Apa nggak pernah lihat kereta, apalagi kereta di Eropa itu kecepatannya 360 km per jam. Ekspres dari Perancis ke Belanda loh itu. Ditempuh hanya 1 jam. Ngejar kok mas, kereta. Panik. Ceritain Mbak Nana. Jadi waktu itu kan aku masih zaman SMA ya. Pergi sama teman-teman mau naik kereta nih. Aku teman-teman sampai stasiun, kereta sampai juga tuh mas. Yeah. Itu keretanya tuh iya. Tapi waktu itu belum sempat naik tuh kereta jalan mas. Yeah. Jalannya keretanya tuh kok pelan banget. Awalnya. itu tuh aja cepet-cepet jalan. Tapi kok sampai kesana. Emang kamu boy bionic woman apa? Lu kok ikut ketawa-ketawa gak bingung ya? Tangan dong, Mbak. Akhirnya nunggu kereta belakangan. Oke, untuk Rangga. Wah. Mas Rangga ini pernah bolos sekolah hingga ke Sukabumi. Monggo ceritain nih ke guru kamu yang kamu ikut nyari-nyari. Di waktu SMP, waktu sekolah kan saya telat. Ada temen ngajak bolos. Udah saya bolos. Taunya saya kira teh keretanya mau ke Jakarta, taunya ke Sukabumi. Bolosnya mau kemana sebetulnya? Ke Jakarta. Mau ke Jakarta ya. Kumbu. Sehat ya Mbak Ade Muti. Kan arahnya ada, kalau arahnya ke selatan sana, timur, Sukabumi. Satu parkiran. Hah? Satu parkiran. Kepalanya hampir sama ya. Kepalanya. Oke baik, rasanya kita bermain. Di bapak ini Mbak Rus dan Mbak Rangga. Oh Mas Rangga. 15 poin. Itu yang 10 poin sudah diambil keluarga Agus. Untuk keluarga Tukiman. Nah, masih kosong. Siap? Adalah istilah apa yang menggunakan kata batu? Batu bata. Batu bata. Batu bata. Kita lihat aja apakah ada dan serba buktikan. Mas Rangga pasti ngerti nih, jawabnya pasti Sukabumi nih. Istilah apa yang menggunakan kata batu? Batu bara. Batu bara. Kita lihat aja apakah ada. Serba buktikan. Nah, pemirsa pasti penasaran dan pemirsa di studio ini. Kita lihat aja. Survive.
Buktikan. Kepala Batumowo silakan. Baik, langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Ini yang namanya pengantin new couple. Pengantin baru ya. Pasangan yang indah ya. Antara Olive dan Popeye. Mbak Tantri ini pernah punya grup band. Pernah waktu sholat terawih lupa pakai sarung mukena. Cuma pakai atasan mukena saja. Ini termasuk wanita jibuls. Wah, silakan Mbak Tantri. Kok bisa sampai lupa itu gimana? Ya, waktu itu kan bareng teman-teman nih. Yeah. Waktu itu masih kos kuliah di Surabaya. Yeah. Kuliah waktu itu di Surabaya berlima sama teman-teman. Nah, bareng-bareng saya kan nggak di soft yang paling depan. Di depan masih ada, di belakang masih ada. Udah telat, saya pakai celana pendek, nggak pakai celana panjang. Nah, biasanya tuh ini masjid biasanya biasa aja, nggak dingin begini. Kan udah langsung sholat tarwih dong. Karena udah telat, jadi tadi saya nggak ngikutin yang sholat sebelumnya. Itu air ringusnya dirapikan. Saya gini, udah ada sholat, udah rokaat pertama gitu. Di belakang saya tuh suka ketawa. Ini orang gimana sih kok gak serius banget. Perasaan udah pada dewasa semua deh. Yeah. Saya gitu, risih gitu. Dikit-dikit, gitu kan. Terus habis itu kan kita salam kan assalamualaikum udah kan. Yeah. Begitu selesai orang-orang di sebelah saya semuanya, wah udah ketawa semua. Ternyata saya gak pakai bawaan tau gak sih. Sampai rokat kedua tuh gak pake. Makanya sering mandi biar gak lupa. Mandi itu luar biasa. Bisa mengingatkan orang yang sering lupa. Ya. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Tantri. Mas Panji ini waktu kecil suka iseng umpetin anak ayam tetangga. Akhirnya diomelin, gimana ceritanya nih, bawa ceritain ke pemirsa. Jadi gini ceritanya, waktu saya masih umur 6 tahun, di depan rumah saya itu suka ada ayam gerombolan sama anak-anaknya. Pemain, saya kesel berisik. Saya ambil anak ayamnya, angkutin atas pohon. Dapat berapa anak ayamnya tuh? Enggak sering, ya kan. Pas saya taruh di atas itu, bukannya diem, kan nambah berisik. Iya. Akhirnya tetangga yang punya keluar. Oh, lu suka ngambilin anak ayam gua. Baik, langsung aja kita bermain. Di bapak ini saya kasih nilai 20 poin. Nah, siap, Mbak Tantri dan Mas Pan. Pertinyi. Pertinyi. Selain buku, apa yang dijual di toko buku? Mbak Tantri. Pulpen. Pulpen. Apa? Pulpen. Pulpen. Kita lihat. Survei. Buktikan. Oh, silakan Mbak Tantri. Nilainya udah kesusul 20 dari keluarga Tuki Mandan. Agus. Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Luar biasa, masih kakaknya Pak Tarno. Ini main keluarga kakaknya Fatin ya. Nih, Mbak Dian dan Mas Dandung nih. Dangdut. Mbak Dian ini waktu baru kuliah. Oh, anak kuliah juga ya, kelihatan. Sempet salah naik bis, ternyata ikut rombongan orang pariwisata. Nggak ada tulisannya itu, wisata. Nggak tahu. Nggak tahu, masih sama warnanya.
Oh, silakan. Jadi ceritanya waktu itu saya baru kuliah dan baru pergi jauh baru sekali itu gitu. Nah, pas like dari Terminal Surabaya mau ke Malang, kan saya kuliahnya di Brawijaya di Malang. Wow. Dan di situ pas lagi ditarikin itu tiket. Itu salah, saya dibilangin ini ke Malang. Ini ke Jember gitu. Oh. Saya akhirnya diturunin di tol. Kemudian sama yang mbak-mbak yang tugas di tol itu dicariin bus. Dicariin bus, saya naik aja. Udah itu ke Malang, mbak. Saya naik ke sana. Gak taunya itu rombongan pariwisata. Di bus itu kok akrab sekali. Anak kecil lari ke sana, lari ke sini. Gitu. Pada nyanyi-nyanyi. Nah, kamu lari sama supirnya dong. Saya lari keluar. Bus pariwisata. Iya. Terus saya bilang minta diturunin di ini perempatan, cuman kata kata yang rombongan di situ, udah mbak ikut aja, ikut sampai tempatnya pariwisata. Kemudian pas pulang bisnya kan mau balik lagi, begitu pulang nanti saya turunin di yang perempatan tadi, ternyata nggak diturunin, dianterin sampai kos. Luar biasa. Akhirnya alhamdulillah supir bis pariwisata jadi suaminya. Sekarang untuk Mas Dandung, gigi palsunya pernah copot waktu lagi ngobrol sama bosnya. Oh, Mas Dandung. Baik, waktu itu pas jam istirahat, pas tukul. Jadi kita ngobrol dengan bos saya, dengan anak buah saya, bertiga. Ngobrolnya serius pertama, Mas Tukul. Ngobrol, tiba-tiba. Ngobrolnya lucu, agak lucu, ketawa. Saya ketawa itu tidak sadar kan begini, Mas Tuku. Jatuh. Nah, lucunya lagi. Yang lucunya lagi, ini berempat, berlima sama kita kompak gitu, Mas Tuku. Semuanya pada ngeliat ke situ semua. Saya kan malu, saya ambil aja langsung ke sini. Luar biasa nih Pak Dandung ini. Baik, langsung aja kita bermain. Di bapak ini kita kasih nilai 25 poin. Oh ya, 20, 10 ya. Dibagi 2 ya, 25-nya ya. Pertinyi. 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 Adalah ya. Apa yang identik dengan cabai rawit? Pedas. Pedas. Kita lihat aja apakah ada surba mukti. Yang megangin dijam ada dulu loh. Langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Mas Ropi dan Mbak Afi, salaman boleh gak apa-apa? Biar masuk surga. Oh iya, baik. Mas Novi ini saat makan soto bareng klien, waktu mau potong dagingnya malah loncat ke mangkok kliennya. Itu namanya daging kodok kali. Oh, silakan ceritain. Kok aneh-aneh nih pesertanya hari ini. Ya waktu itu Mas Sukul ya, saya diundang makan sama klien. Kliennya cewek cantik pula. Oh pastinya. Ya. Pada saat kita pesan menu, dia nggak pakai daging gitu. Saya kan pakai daging karena saya memang pemakan daging. Gitu. Dan pada saat makan itu kita udah hidang berdua begini berhadapan, saya motong tiba-tiba mungkin klok loncat ke meja dia. Dia cuma begini nih. Akhirnya diambil juga. Saya ambil. Tapi ibunya bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman saya nggak mau rugi daging saya. Wah ini manajemennya cash flow-nya luar biasa ya. Pengeluaran lebih sedikit, pemasukan lebih banyak. Tepuk tangan untuk Mas Novi. Untuk Mbak Evi. Mbak Evi ini pernah dicariin sekeluarga, disangka hilang, taunya tidur di masjid. Suka tidur di masjid, kayak teman saya dong, tidurnya di musola, tapi deket kota amal. Begitu bangun, tangan itu belum bangun, tangannya udah buka-buka. Kenapa tidur? Malah kota amal dibikin bantal. Tapi sambil buka gembok, habis-habis.
Halo Riri. Di kalau didatangi sama penjaga mesinnya berapa tidur? Gimana Mbak? Cobain Mbak. Dulu waktu kecil ya Mas ya. Dulu kalau malam takbiran kan yang kakak-kakak saya yang besar tuh pada boleh jalan gitu. Cuma kan saya masih kecil kan nggak boleh, jadi mesti di rumah. Terus akhirnya saya lari aja ke masjid, liatin yang takbiran, yang mukul geduk. Eh ternyata pas subuh, udah mau subuh, di rumah nyariin kemana anak gak ada. Ternyata ada yang ngasih tahu itu anaknya ada tidur di masjid. Baik, langsungnya kita bermain. Di babak ini tak kasih nilai 30 poin. Siap, nilai udah 45 dan dari keluarga aku 10 dan keluarga Tukiman 45. Siap, Pertini adalah, siap ya. Benda apa yang sering disewakan? Mobil. Mobil. Pinter. Dah, bekas supir rental nanti paham kan. Kita lihat aja apakah ada. Serba bukti. Monggo, Mbak Eri silakan balik ke tempat. Baik, sekarang sementara keluarga dari Tukiman 75 dan keluarga Agus ada 10. Yang mana tetap New Family 100. Want a honeymoon? What do you usually watch prepare? Kembali lagi di New Family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Ini akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Agus maupun keluarga Tukiman. Yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Langsung saya kasih tunai 1 juta rupiah. Baik, langsung saja kita panggil orang pertama. Mari bermain. Kita masuk ke rumah nilai tunggal. Oke, Mbak. Maaf, namanya Mbak Evi dan harus siap-siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertunyu. Pertunyu. Unyu. Adalah. Amin. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Mbak Evi. Tujuan, tiket. Tujuan, tiket. Kita lihat aja, apakah ada penonton? Ada tidak? Survei membuktikan. Sampai ini pengalaman nih, ketemu klien kemana-mana. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Satu, dua, tiga. Pakaian. Keluar dari Mas Dahlung. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Menyewa hotel? Menyewa. Menyewa hotel. Kita lihat aja apa. Serba. Membuktikan. Aku muda. Ini dari Mbak Dian bisa mengungguli atau tidak. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Uang. Uang. Kita lihat aja apakah serba membuktikan. Bermain apa dilempar? Main. Wah, untuk Mbak Tantri nih sudah. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Baju ya. Kita serba membuktikan. Oh,
Gak nyangka ya, ya tipesa ya. Untuk Rus. Rus. One a honeymoon, what do you usually would prepare? Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Handuk. Handuk. Kita lihat. Apakah ada? Penonton. Ada tidak? Surba. Buk. Untuk Ari. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Kamera atau handycam untuk dokumentasi. Wow. Apakah ada? Surba. Buktikan. Silakan keluarga Agus untuk berdiskusi, mencuri nilai di Warsopam daerah Bogor. Silakan. Apa? Untuk Mas Novi. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Stamina. Wah. Wow. Ini memang kecil-kecil pengalaman banget. Apakah ada? Surba. Buktikan. Pengalaman banget ya ini. Ini kecil tapi luar biasa. Untuk dia. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Tujuan. Tujuan. Kita lihat aja apakah ada. Surba. Buktikan. Ini keluarga Agus pasti bisa. Gus, Agus. Apa, Mas? Mas, uyak, kuyak. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Bunga. Bunga. Doranggan. One a honeymoon, what do you like what prepare? Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Kamar tidur. Hah? Kamar tidur. Kamar tidur. Kamar tidur. Gak kapok gua dah. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Hadiah. Hadiah. Mas Dandung. Ya. Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Transportasinya. Mbak Evi punya japan sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Pada saat bulan madu, apa yang disiapkan pengantin baru? Satu. Transportasi. Transportasi. Penonton. Ada tidak? Kita lihat. Apakah bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga Tukiman dengan nilai 69. Kalau sampai ada, berarti keambil oleh keluarga dari Agus. Kalau nggak ada, milik keluarga Tukiman. Surba. Buktikan. Luar biasa sekali ya. Keluarga Agus telah mencuri nilai dengan jawaban yang sangat akurat sekali dan kesepakatan oleh 5 orang dan dipimpin oleh Mbak Evi, akhirnya mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Baik, sekarang kita buka aja untuk nomor 4. Kembali lagi ke bandar. 5. Sementara keluarga dari Tukiman ada 75. Keluarga dari Agus 79. Dan kemana tetap di New Family 100. Ngamuk. Ngamuk demam berdarah. Oke, masih di New Family 100. Ini ada uang berapa? Akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Agus maupun keluarga Tukim yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda.
Siapa yang mendapatkannya langsung aja kita panggil orang kedua. Mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nile Ganda. Nile Ganda langsung dikalikan 2 ya, 79 kali 2 75 kali 2 2 kali 2 2 tambah 2 tetap 4. Oke, siap Mbak Dian. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di bawah. Sering, sering, sering. Adalah ya. Apa yang hewan lakukan saat marah? Menggigit. Menggigit. Kita lihat aja apakah di atas atau di bawah. Survei buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Oke. Luar biasa. Bener ya, kamu kadang-kadang suka kalau marah gigit gitu. Tapi gigit ompong gitu malah gak sakit, geli. Mas Panji. What does an animal do when they angry? Mengamuk. Apa yang hewan lakukan saat marah? Mengamuk. Mengamuk. Ngamuk. Ngamuk. Ngamuk demam berdarah. Ngamuk malaria. Kita lihat aja apakah ada. Kamu datang tuh Mas Trisno. Terima kasih. Serba buktika. Ini Mas Rangga. Ini Rangga ngerti dong ya. Gak jelas tapi jelas deh itu. What does an animal do when they are angry? Apa yang hewan lakukan saat marah? Mencakar. 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 Iya, iya, iya. Apakah ada? Survei. Buktikan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berdua, 1 juta turun. Sopan santunnya luar biasa. Mas Dwi, apa yang hewan lakukan saat marah? Mengejar. Mengejar. Menge. Serba. Buktikan. Untuk keluarga Tukiman silakan berdoa. Ya. Mudah-mudahan terlindungi di sini. Mbak Evi ini. Apa yang hewan lakukan saat marah? Menerkam. Kita lihat aja. Apakah bisa menyapu bersih? Bisa enggak? Surba. Buktikan. Silakan kalau kata Kiman pasti paham dong. Bagaimana waktu itu kamu kalau marah kan? Ini Pak Dandung ini ngerti nih. Apa yang hewan lakukan saat marah? Mengeram. Oh. Mengeram. Kita lihat aja apakah bisa menyebabkan. Serba. Mukika. Skor sementara keluarga dari Tukiman ada 75. Dari aku sudah 257. Siapakah yang akan maju ke babak bonus dan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga Tukiman atau keluarga dari Agus?
Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Tatung, 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 tatung. Kembali lagi di New Family 100. Hey, langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Tamri, kita doakan mereka bisa nyapu bersih, jadi amin, bisa mengungguli nilainya, dan Mas Panji juga bisa nyapu bersih, jadi bisa menjadi masuk ke babak bonus. Oke, siap. Kami telah mensurvey 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Tonyo adalah ya, untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Menikah. Nonton. Ada tidak? Kita lihat. Serba buktikan. Masih bisa mengungguli. Siap. Untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Pergi. Kita lihat. Apakah serba membuktikan? Bermain apa dilempar? Bermain. Monggo silakan. Kuliah. Rangga, untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Daftar sekolah. Daftar sekolah. Untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Bermain. Serba buktikan. Alhamdulillah. Mbak Evi, untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Bekerja. Luar biasa. Kita lihat saja apakah bisa menyapu bersih. Survive. Buktikan. Ini bisa mencuri nilai. Silakan berdiskusi di daerah Batu, Warung Subuh, Kopeng, sama Panjen atau Gundang Legi. Untuk Mas Dandu, Tanu, Dandu, Tanu, Dandu, Tanu, Dandu, Tanu, Dandu, Tanu, Dandu, Tanu, Dandu, Tanu. Untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Supaya direstui usaha. Kita lihat aja apakah ada serba membuktikan. Kesempatan untuk mencuri nilai Mbak Ari ini. Untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Menginap ke rumah teman. Menginap ke rumah teman. Terus ya. Untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Menginap di rumah teman. Menginap. Tandu. Untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Beli barang mahal. Beli barang mahal. Dari Mbak Dian. Untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Beli barang mahal. Ayo Mas Ropi, awalnya tadi berangkat nyedir. Punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Untuk apa anak meminta persetujuan orang tua? Anak saya sering izin juga, jadi menginap di rumah teman.
lihat aja apakah ada atau mencuri nilai penonton. Ada nggak? Kita lihat aja. Serba membuktikan. Serba membuktikan. Nilainya dilihat nilainya. Baik, skor akhir. Keluarga dari Tukimana 175. Kalau dari aku 257. Jadi yang masuk ke Bapak Bono dari keluarga Agus. Terima kasih untuk Mas Novi. Mohon maaf kalau tutur bahasa yang kurang berkenan. Ini hanya kuis, senang-senang bagi-bagi. Bahagia-bahagia ya. Bahagia. Masih ya. Dan besok ikut lagi lah. Ikut saya shooting kemana-mana. Andri, makasih, Mbak Re, makasih. Tapi jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.750.000. Silakan dada-dada sama keluarga di Malang yang dikecewakan. Dada-dada dong. Nah, Mbak Evi, dipilih satu orang untuk menemani Mbak Evi ke Bapak Bonus siapa? Suami saya, Mas Andri. Oke. Baik, apakah keluarga Agus bisa menyambut top super dan membawa pulang jackpot Rp50 juta? Atau hanya mengumpulkan top super dari Rp10 juta? Yang mau menang tetapi New Family 100. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kembali lagi di New Family 100. Baik, saya sudah bersama Mas Dandung, ya, dan Mbak Evi di belakang kita tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Agus bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan Rp10 juta. Siap, Mas Dandung? Oke, maju ke Bapak Dia Utama. Oke, untuk Mas Dandung, ya. 5 pertanyaan 15 detik dimulai setelah saya menjawabkan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas. Dan kalau ada waktu saya ulang kembali 15 detik di papan. Sering. Selain badut, sebutkan profesi yang ada di pesta. Pas. Apa penyebab kaki menjadi lecet? Pakai sepatu. Sebutkan satu isi soto mie. Ayam. Kendaraan apa yang membuat sedikit penumpang? Bajaj. Dari mana orang belajar bahasa Inggris? Gimana Mas Dandung tadi? Agak grogi Mas. Iya. Emang di situ kayaknya enak ya, tinggal jawab ceprot, ceprot. Iya. Sini preketek kuek. Emang secara psikologis di sini kayak tendangan penalti. Iya, betul. Padahal sudah tidak ada yang menghalangi, tinggal tendang. Tapi kadang-kadang kalau tidak fokus, tidak akurat, tidak listening skillnya nggak tajam, pendengarnya nggak tajam, udah meleset. Tapi nggak apa-apa, masih bisa tiga kejawab. Kalau top supaya semua ya bisa, lumayan lah ya, luar biasa. Jadi di sini bawa sapi apa? Enggak. Baik. Kita lihat ya. Selain badut, sebutkan profesi yang ada di pesta. Apa tadi? Kita lihat aja. Luar biasa.
puasa, tenang, sabar. Inna woha ma'as sobirin. Amin. Di pesen. Oh. Apa penyebab kaki menjadi lecet? Pakai sepatu. Kalau bukan sepatunya jangan dipakai, kakak cocok. Nah, kalau ke masjid, berangkat bawa sepatu. Ini berangkat gak bawa sepatu, pulang bawa sepatu. Kita lihat ya. Survei membuktikan. Sebutkan satu isi soto mie. Ayam. Ayam. Survei membuktikan. Wih, soto mie ayam gak ada. Tomat, mie. Terutama mangkok pasti ada. Kendaraan apa yang memuat sedikit penumpang? Jaiba. Satria baja hitam. Survei membuktikan. Oke ya. Dari mana orang belajar bahasa Inggris? Kita lihat aja. Baik, Anda sudah mengumpulkan 46 poin dan tinggal 154. Oke, selamat. Baik, sekarang kita panggil Mbak Evi. Tadi suaminya sudah mendapatkan sangat luar biasa nilai. Keren banget. Yaitu 46. Hebat. Jadi Mbak Evi tinggal nambahi lagi 154. Saya yakin Mbak Evi pasti bisa lah. Ya, siap? 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menyelesaikan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. 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 Selain badut, sebutkan profesi yang ada di pesta. Pesulap. Apa penyebab kaki menjadi lecet? Sepatu sempit. Sebutkan satu isi soto mie. Kol. Kendaraan apa yang membuat sedikit penumpang? Becak. Dari mana orang belajar bahasa Inggris? Dari belajar, kursus. Wow, luar biasa. Mbak Evi memang luar biasa. Pak Dandu, istrinya luar biasa banget. Dari mata aisnya sudah saya baca, ini gak sembarangan. Ini orang yang tahu sebelum kejadian. Dari 10 penerawangannya, 11 itu salah semua. Siap ya? Selain badut, sebutkan profesi yang ada di pesta. Pesulap. 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 Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Apakah pesulap adalah top survei? Kita lihat aja. Top survei enggak? Survei. Buktikan. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Top surveinya adalah penyanyi. Memang pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan jebakan. Awalnya sih ngomongin badut. Lain badut, pasti pasang badut pesulap. Kakak taunya profesi yang ada di pesta. Pesta kan macam-macam. Emang ada acara pelepasan jenazah ada pestanya. Di sini nyanyi gak tahu jenazahnya kok nyanyi dulu. Baik, apa penyebab kaki menjadi lecet? Sepatu sempit. Kita lihat aja.
Sempit sepa. Sepatu sepit. Kita lihat. Survei membuktikan. Bener-bener Pak Dangdung tuh punya istri gak kakak salah pilih. Cuma Mbak Evi aja salah milih suami. Top surveinya adalah sepatu sempit. Luar biasa sudah 126. Coba tinggal berarti 74. Tinggal 3 lagi bisa nih kayaknya. Amin. Aduh. Sebutkan satu isi soto mie. Oh. Apa? Kol. Nikul. Kol. Tukul. Kol. Kol. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Wow. Top surveinya adalah mie. Oh iya. Mie. Do re mi fa sol la si do re no. Ya, baik. Ya. Berarti kurang 54. Dua lagi nih ya. Kendaraan apa yang memuat sedikit penumpang? Apa? Cabe. Ini ada supir-supir becaknya dan ini becak-becaknya. Kita lihat aja. Survei membuktikan berapakah nilainya. Wow. Top surveinya adalah bajaj. Dari mana orang belajar bahasa Inggris? Kursus. Kursus. Kita lihat kan. Bisa gak nih? Silahkan datang sini, maksud tiba pulang ke dia dan tetap berulang. Ikuti terus, New Family 100.